tentang waktu yang terjejal dan memburai kau berikan sepasang tanganmu terbuka dan membiru enggak. Di gigir yang curam dan dunia tertinggal gelap membeku. Sungguh betapa lesat dan udara yang terbakar jauh. Kita kesini siang. Kenapa? Kamu gak suka? Bukan gitu. Kayaknya kita mau ke danau. Kapan kita ke danaunya? Apa yang kenal sama kamu? Kita pasti kesana kok. Tapi gak sekarang. Soalnya aku punya tantangan buat kamu. Tantangan apa? Kalau dalam satu hari kita gak ada komunikasi, gimana? Kamu sanggup? Apa sih yang kamu bilang? Kita gak berkomunikasi selama satu hari. Enggak. Sebenarnya apa sih tujuan kamu ngajak aku kesini? Kamu mau putus? Atau kamu udah bosan sama aku? Makanya ngasih tantangan yang gak masuk akal kayak gini. Sebenarnya tujuan aku ngasih tantangan ini sama kamu, aku pengen tahu sampai mana sih kesetiaan kamu sama aku. Ya walaupun kita gak ada komunikasi sama sekali, apa kamu akan goyah dengan situasi seperti itu? Apa sih maksudmu, Dennis? Kita tuh udah ngejalanin hubungan ini selama 4 tahun dan aku sama sekali gak pernah buat coba-coba selingkuh dari kamu. Justru itu, kamu tergoda gak sama cowok lain kalau kita gak ada komunikasi? Oke, aku terima tantangan dari kamu. Dan setiap tantangan pasti ada hadiahnya. Dan aku tunggu kamu di danau jika kamu berhasil. Hah? Danau? Seriusan? Aku bisa pegang janji kamu? Enggak. Aku pasti bakal kesana kok, gimana pun situasinya. Tersirat dalam pikirku hasrat untuk memilih dirimu, bermain dengan hayalku.
tersadar saat waktu kembali berputar. Dengan semua yang terindah, kau tercipta, mengisi semua relung dan harapan. Hanya senyum di wajahmu yang ku inginkan, karena kau tercipta jauh dariku. Yeah, yeah. Ini ada surat dari Dennis. Dia meminta ke Danau sekarang. Makasih, Bu. Saat ku melihat senyummu dan kau hadir.